Muhammad Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocketman Malaysia dari Sukan Berpas. Jaguh Basikal Negara Azizul Hasni Awang dan Ratu Terjun Cheong Jung Hong menepati ramalan apabila dinobatkan sebagai Olahragawan dan Olahragawati Kebangsaan Anugerah Sukan Negara ASN 2017. Azizul menakluk dunia apabila menamatkan penantian 10 tahun dengan menjuarai acara Kerin di Hong Kong April tahun lalu, sekaligus memenangi jersey pelangi gagal digugat 5 pecabar lain. Jun Hong pula memecah dominasi penerjun Cina sekaligus menjadi penerjun pertama negara meraih pingat emas dalam acara 10 meter platform wanita di Kejohanan Akuatik Dunia di Hungary Julai tahun lalu. Alhamdulillah syukur, sudah agak sekian lamalah saya tidak memenangi anugerah ini dan kembali pada tahun ini dinobatkan sekali lagi sebagai olahragawan negara untuk kali yang ketiga. Saya rasa amat bersyukur, amat terharu dan juga ianya adalah salah satu motivasi untuk saya lah untuk menghadapi dua sukan terbesar pada tahun ini iaitu Sukan Commonwealth dan juga Sukan Asia. Atas anugerah Olahragawati Kebangsaan 2017 ini, terima kasih kepada semua yang telah banyak membantu saya sepanjang karier saya sebagai seorang atlet negara. Semoga dengan anugerah ini anda mampu mendorong saya untuk meningkatkan prestasi saya pada tahun ini. Hadiah wang tunai, piala pusingan, piala iringan serta sijil disampaikan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V. Pemenang lain Olahragawan Paralimpik Kebangsaan Muhammad Ziad Zulkifli, Jurulatih Lelaki Kebangsaan Muhammad Poat Mat Kasim dan Jurulatih Wanita Kebangsaan Yung Zi Yuin. Sementara itu pasukan hoki lelaki dan pasukan tempin bowling wanita dinobatkan sebagai pasukan lelaki dan pasukan wanita kebangsaan.